Ini morph apa ini? Ini pahit. Pahit? Iya, ini. Nah ini Pak Luki. Si Raja. Yang biasa ditembak-tembakin, biasa diracun, diapain itu. Itu bisa dijadikan binatang piaraan. Tapi kalau buat yang pehobi juga jangan dianggap remeh, ada harganya sampai ratusan juta. Iya. Nah, ini. Halo sahabat, ketemu lagi di Game Channel. Hari ini saya lagi di Cirebon di tempatnya Mas Esan di ya. Apa nama ini? Esan Exotic Farm. Esan Exotic Farm. Mungkin di sini sekitar 40-an ekor, terus mungkin di kandang satunya ada mungkin sampai ratusan. Jadi buat teman-teman yang suka sama musang, ini bisa lihat video ini nih. Ini morph apa ini? Ini pahit. Pahit. Ini one band tapi. Oh, one band ya. Jadi cuma saya aja yang bisa megang. Ini sahabat lihat deh. Yang mana? Nah ini jadi morph-nya double. Double. Jadi antara mozaik sama kelabu jadi satu. Matanya biru. Matanya biru, retina merah. Retina merah. Dirajak. Sini. Nah ini Pak Luki. Dirajak. Nah ini sampai ditawar orang udah lumayan tinggi, harganya sampai ditawar berapa ini Mas Esan? Ini 100, Pak Luki. 100 juta. Wih, ini keistimewaannya apa? Sering ikut kontes menang terus, kebanyakan di sini ini piagam ya, raja, hampir raja semua. Untuk Instagram @agungzian sama YouTube-nya Esan Exotic Pet. Esan Exotic Pet. Wah, langsung teman-teman di subscribe dan ditonton video-videonya. Jadi kalau mau ada videonya kan tentang ini semua, tentang kan? Musang semua. Tentang musang semua. Lebih ke edukasi. Edukasi. Kesulitannya apa sih? Kesulitan-kesulitan biara. Kesulitan biara musang sebenarnya lahiran sungsang, harus disesar. Terus induknya pas lagi enggak mau. Enggak mau nyusuin, itu kesulitannya sebenarnya. Kalau ngawinin sendiri? Ngawinin sendiri itu mudah. Yang penting si betina udah masanya udah look. Udah loop. Setahun bisa berapa kali loop? Kalau untuk jadi semua ya, misalkan yeah. loop, hamil itu 3 kali. Oh bisa 3 kali, bisa tapi 3. Idealnya produksi ya setahun minimal 2 kali lah ya? 2 kali. Nah ini musang apa dibilangnya deh? Hitam semua, musang lombok. Tapi ini kayaknya melanistik ya? Iya. Hitam semua ini ya? Ini yang hitam semua, ini yang putih mata merah. Ya orang bilang gampangnya albino, tapi ini bukan ya? Ini bukan, ini sebenarnya mata tuh biru, Pak Luki. Cuman retinanya aja merah, ketika dia kena cahaya baru si merahnya itu membuka, jadi lebar. Birunya sedikit di sampingnya doang. Jadi ini apa? White mosaic. White mosaic. Masih varian mosaic. Ini satu kandungnya yang seperti ini nih, di bawah nih, Pak Luki. Oh, udah ada ininya. Ini satu kandung sama dia. Satu lahiran sama, ibu bapaknya sama. Makanannya? Makanan pokok. Lebih ke 80% buah. 80% buah pisang. Pepaya untuk 20%-nya kita dipakai cat food atau dog food. Oke. Kalau dikasih kayak kan banyak yang lele atau apa itu gimana? Kalau saya lebih ke yang simple aja sebenarnya enggak masalah untuk lele, kepala ayam, lebih yang simple aja pakainya dog food atau cat food. Ini enggak ada yang sampai kegendutan banget ada enggak? Enggak ada. Karena biasanya kan orang pada suka dibikin gendut banget ya. Tapi itu malah kadang jadi susah produksi ya. Emang, makanya di sini standar semua. Biasanya kalau misalnya suka, biasanya kalau suka sama musang, mau miara musang, saya sarankan miara dari yang kecil. Ya, yang baby. Mungkin yang baby lah masih nyusu, masih mungkin berhenti nyusu pertama atau gimana? Sarankannya kalau miara bagusnya umur seberapa? Umur segini atau lebih dari segini? Minimal 3 minggu sampai 1 bulan. Ini udah umur berapa ini? Ini 3 minggu. Nah, berarti udah mulai bisa ya? Udah mulai ini bisa. Ini mulai bisa ya? Tapi ini belum mandiri. Biasanya kalau untuk pemula yang baru pertama melihara mamalia disarankan udah bisa makan. Udah bisa makan. Nah, tapi masih bandus pet nggak masalah. Nah, ini dari range harga yang termurah berapa sampai termahal berapa? Boleh, kalau untuk yang termurah biasanya kalau hari hasil itu 1 juta per ekor. 1 juta per ekor. Ini yang termurahnya. Kalau yang termahal, yang tertinggi mungkin menang kontes atau apa yang istilahnya lagi nggak dijual tapi kalau ada yang mau beli sekian gitu. Sampai berapa? Paling ini ya, ada historinya nih. Iya, Luki yang ini nih.
yang lagi dikawinkan. Oh, yang lagi dikawinkan ini. Si Raja namanya. Raja. Oh, bisa dipegang juga. Ini tuh tadi pemirsa, banyak orang mengira bahwa musang itu ya musang sekedar binatang yang biasa ditembak-tembakin, biasa diracun, diapain itu. Itu bisa dijadikan binatang peliharaan. Tapi kalau buat yang hobi juga jangan dianggap remeh, ada harganya sampai ratusan juta. Iya. Raja. Ini udah piara dari dulu atau bagaimana? Ini historinya banyak, jadi kayak waktu pertama dia lahiran induknya nggak mau ngurus, jadi saya ngurus dari 0 hari. Oh, dari 0 hari sampai akhirnya sampai akhirnya bisa segede ini dan udah dewasa. Berapa tahun? 1 tahun 2 bulan. Iya. Terus kalau yang putih tadi polos ini yang albino sekitar berapa? Itu white mosaic. Jenisnya white, masih mosaic. Varian mosaic, tapi white mosaic. Jadi dia itu di angka 35. Ya, yang white mosaic. Tapi kalau untuk albino sendiri, range-nya paling 25-20. Bisa mahal itu juga dari apanya? Dari kesulitan dalam membuat warna itu, kawin silangnya, atau memang karena jarang yang dapat atau gimana? Kalau untuk buat mahal itu biasanya yang jarang ya. Jadi hasil breeding tapi belum banyak, atau enggak ada yang di sini itu satu-satunya malah di dunia. Mana itu? Ada, namanya itu Clau Mosaic. Clau Mosaic. Jadi itu double morph, double genetik. Jadi ada resesi sama dominan dijadiin satu. Oh, ini yang Pai. Ini Pai. Ini masih satu varian model. Ekornya ujungnya putih kayak musang itu, bulat. Cuman ini pandan. Iya. Mungkin ada pesan untuk orang-orang yang suka nembakin musang? Ya pesannya cuma satu ya, musang itu bukan selalu jadi hama. Musang itu bisa kita alihkan jadi peliharaan yang sangat lucu dan bisa sejenak ini. Jadi kalau misalnya ada musang di suatu tempat perkebunan yang memang dia menjadi hama pada saat itu, daripada dibunuh, padahal sebenarnya ada. Kalau kita ada musang satu ditembak mati, kalau digoreng, dibikin makanan, paling harganya cuma beberapa puluh ribu. Tapi kalau misalnya kita piara, terus punya anaknya, anak musang yang paling murah aja mungkin ratusan ribu kali ya? Kalau untuk hasil WC aja 350. WC itu maksudnya wild caught, artinya tangkapan liar. Itu berapa? 350. Itu. Artinya jadi jangan disia-siakan, jangan dibunuh. Sebenarnya percayalah bahwa kalau kita tidak zolim sama binatang, alam pun akan baik kepada kita. Karena sebenarnya sebelum kita datang bikin perkebunan, kan itu juga udah wilayahnya musang duluan, habitatnya musang duluan. Kukunya, apanya, gerakannya semua. Terus ini nggak bau. Nggak bau. Karena memang itu tadi namanya musang pandan karena dia bau pandan. Jadi kalau bau nggak, bau pandan. Kalau bisa dibersih sampai nggak bau ya jadi nggak bau. Tapi ketika dia udah mulai bau, baunya bau pandan. Bau pandan. Pandan. Ya, jadi kalau misalnya miara nih kan disarankan dari yang kecil, tapi yang udah bisa makan. Ya. Nah, biasanya makan awal tuh makan apa dulu? Biasanya pisang yang dibanyakin, Pak. Pisang yang dibejek-bejek gitu ya. Dia makan pisang sehari berapa kali biasanya itu? Kalau usia segini itu bisa 3-4 kali. 3-4 kali. Tapi untuk pisang sih paling 2 kali susunya itu yang. Susunya pakai susu apa? Susunya pakai susu khusus kucing bisa, susu kucing bisa. Yang penting khusus hewan. Khusus hewan supaya rendah laktosa ya. Iya. Artinya nggak terlalu mudah sakit ya? Misalnya sampai sakit, biasanya sakit apa sih kalau musang? Oh, diare, karena salah makan ya? Karena salah makan sama kebersihan kandang. Oh, kandang dia dibersihin, wajib lah ya, biar anjing, kucing, ya memang kandangnya dibersihin, apalagi musang kan gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara kotoran, di sini nggak bau sama sekali. Iya. Selain memang aslinya kotoran musang itu tidak sebau kotoran anjing dan kucing. Iya. Jadi buat teman-teman yang sekarang miara anjing sama miara kucing, kalau udah berhasil dan anjing dan kucingnya bersih, bagus, maka miara musang itu lebih mudah dibandingkan miara anjing dan kucing. Karena saya kan udah pernah semua nih, miara anjing, kucing, musang. Kalau anjing itu kita mesti ajak jalan-jalan lah minimal, terus dia gonggong. Kalau musang itu nggak menggonggong, terus kalau kucing walaupun nggak gonggong tapi kotorannya bau banget. Terus kucing itu dia mesti disisir kalau yang bulunya panjang kayak tersia atau apa kan gitu. Kalau ini kan kita nggak perlu sisirin ya. Nggak perlu. Dia lebih ke short hair. Dan kalau misalnya musang nggak dimandiin, kalau anjing sama kucing nggak dimandiin biasanya bau. Kalau musang nggak dimandiin sebenarnya baunya bau
pandan. Oh, pandan gitu. Jadi enggak bau. Saya di sini pemirsa ada 40 ekor dan enggak terlalu luas tempatnya, tapi enggak merasa saya enggak terlalu mencium aroma apa gitu, aroma apa, karena namanya dinamain musang pandan karena bau pandan. Bau pandan itu kan identik baunya enak kan gitu. Bukan makan pandan ya, Pak. Bukan. Oke, okay, terus makanannya selain nanti kan misalnya dari kecil begini kasih makannya pisang yang dicek-cek sampai lama-lama dia mulai makan buah-buahan lain atau makan proteinnya apa misalnya? Bisa cat food, bisa dog food, bisa ayam suwir, bisa. Itu harus direbus atau enggak? Harus direbus. Oh, direbus ya untuk bakterinya supaya mati. Jadi dikasih daging rebus, sesekali dikasih ikan tapi jangan ada durinya ya. Iya, jangan ada durinya. Jangan ada durinya ya. Tapi yang sehat ya menurut saya mungkin 70% menurut Mas Hasan tuh 70% tuh sayur dan buahan, buah-buahan. Terus 30%-nya itu protein semacam cat food, dog food, ataupun kalau makanan fresh bisa juga daging ayam yang direbus tanpa bumbu tentunya, terus dikasih potongan-potongan ya. Musang ini binatang nokturnal yang aktif di waktu malam. Biasanya kalau udah maghrib, udah mulai gelap, dia mulai aktif. Siang, pagi, siang, tidur biasanya. Tidur. Kalau musang itu tipikal yang koloni bareng-bareng atau dia bisa soliter di arah sendiri? Soliter bisa. Karena ini sebenarnya soliter, ketika dia masa kawin aja baru koloni, baru mencari pasangannya gitu. Jadi dia bukan tipikal yang kesepian apa enggak ya? Nah, tapi juga aman. Jadi kalau pertama diketemuin, kalau betina udah birahi, jantannya udah bisa langsung mau kawin. Kalau jantan mah ready kapan aja ya, asal dia juga udah dewasa ya, ya mature secara seksual. Setelah berapa hari atau setelah kawin, keluar gelnya ini? Gel kayak gini nih, nih. Nah ini udah lama nih, keras. Kalau masih baru gini. Ini tandanya berarti dia udah kimpoi? Udah berhasil kimpoi. Dia hamilnya berapa bulan setelah kawin? 60-70 hari. 60-70 hari? Iya, itu maksimal. Anaknya bisa berapa banyak? 3-5. 3-5. Kadang-kadang kalau hidupnya nggak benar ya, seminggu juga udah disambung.